Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Hazrina Zuraidin, MCG Report. MCG Report kali ini dimulakan dengan segmen penguatkuasaan. Dua warga Indonesia ditangkap Maritim Negeri Selangor pada jarak 0.3 Batu Nautika Barat Daya, Tanjung Harapan pada 10 Mac lepas ketika berada dalam sebuah feri penumpang. Hasil pemeriksaan ke atas bot tersebut, dua individu berusia 20 dan 22 tahun itu gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri yang sah dan disyaki sebagai parti. Awalnya, dua-dua cuba meloloskan diri apabila menyedari feri tersebut ditahan untuk diperiksa. Namun gagal kerana ditangkap. Kes disiasat di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. Kapal dagang asing ditahan Maritim Negeri Johor kira-kira 4.4 Batu Nautika Tenggara, Tanjung Piai, Johor Bahru pada 12 Mac kerana disyaki bersauh tanpa kebenaran. Hasil pengesanan oleh Radar Area Control Center ACC, Pusat Operasi Maritim Negeri Johor, mengatur gerak bot ronda maritim bagi melakukan pemeriksaan ke atas kapal tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan mendapati kapal didaftarkan di Ulaan Batar, Mongolia, membawa tiga kru termasuk kapten kapal berusia 26 hingga 59 tahun, warga Indonesia. Kapal itu juga tidak membawa jumlah kru yang mencukupi seperti yang tercatat dalam sijil keselamatan kapal berkenaan. Kapal kemudiannya ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Manakala pada 14 Mac lepas, bot pancing milik warga tempatan ditahan Tentera Nasional Indonesia di kedudukan kira-kira 53.2 Batu Nautika, Utara Tanjung Datu, Sarawak. Maklumat diterima susulan laporan polis yang dibuat pemilik bot berkenaan menyatakan botnya yang dikendalikan seorang tekong bersama tiga orang kru berada dalam tahanan pihak berkuasa negara jiran. Pengarah Zon Maritim Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Robert Tegyok Chuan berkata, selain kru, bot itu juga turut membawa 11 penumpang warga tempatan. Susulan itu satu rundingan antara Maritim Malaysia dan Tentera Nasional Indonesia diadakan bagi membebaskan kesemua yang ditahan. Rundingan akhirnya bersetuju melepaskan bot pancing tersebut dan kesemua yang ditahan selamat tiba di Kuching pada 15 Mac lalu. Dek kerana sumber hasil laut yang banyak, perairan negara diceroboh nelayan Vietnam hampir setiap minggu. Dan setiap minggu itu juga ada kes tangkapan yang dibuat Maritim Malaysia ke atas bot nelayan Vietnam. Kali ini, dua bot nelayan Vietnam ditahan lagi Maritim Negeri Terengganu di dua lokasi berbeza pada jarak 80 dan 76 Batu Nautika dari Muara Kuala Terengganu pada 15 Mac lepas. Penahanan yang dibuat ke atas dua bot itu mendapati seramai 24 nelayan termasuk tekong berumur antara 15 hingga 53 tahun tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah dan ketika ditahan, bot-bot itu sedang leka menangkap gamat. Hasil rampasan dianggarkan bernilai RM2 juta termasuk hasil laut, diesel dan peralatan menangkap ikan bersama kesemua yang ditangkap dibawa ke JT Maritim Negeri Terengganu bagi disiasat di bawah Akta Perikanan Seksyen 15-1-A 1985. Pada kejadian yang berasingan di perairan Maritim Negeri Pahang 16 Mac lepas, dua lagi bot nelayan Vietnam ditahan bersama 15 nelayan ditangkap kerana cuba menyeludup keluar ikan yang dicuri di perairan Malaysia. Selain itu, wang tunai lebih kurang RM15,000 turut ditemui bersama mereka. Mereka juga turut didakwa di bawah Akta Perikanan 1985 serta Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana tidak mempunyai pengenalan diri yang sah. Bot penumpang tempatan ditahan Zon Maritim Tawau menerusi rondaan Ops Pluto Timur dan Ops Mahalika 2 pada 16 Mac lepas kerana kesemua penumpang gagal menunjukkan pengenalan diri yang sah.
bot yang disyaki menuju masuk ke Sungai Haji Kuning Pulau Sebatik itu membawa juragan warga tempatan yang memiliki dokumen pengenalan diri yang sah dan 5 lagi penumpang disyaki warga Indonesia, seorang lelaki dewasa, seorang remaja lelaki, 2 remaja perempuan dan seorang kanak-kanak lelaki berumur dalam lingkungan 7 hingga 38 tahun. Kes disiasat di bawah Akta Immigration 1959, Palang 63. Kita beralih ke segmen pembangunan. Bertempat di Putrajaya, pada 18 Mac lalu, seramai 300 warga maritim Malaysia hadir bagi menyaksikan perhimpunan bulanan secara langsung bersama Ketua Pengarah Maritim Malaysia yang berbahagia, Laksamana Maritim Datuk Seri Zulkifli Abu Bakar menerusi video conference bersama Maritim Negeri. Ketika berucap di perhimpunan tersebut, Laksamana Maritim Datuk Seri Zulkifli Abu Bakar berkata, warga maritim Malaysia perlu bersama-sama membudayakan imej positif maritim Malaysia serta meningkatkan tahap integriti walau di mana berada. Bagi memastikan kesedaran integriti warga agensi berada pada tahap optimum, bacaan ikrar bebas rasuah turut dibaca dengan dipimpin Komander Maritim Syuzafril Matnor. Baik, Dara, Langkawi International Maritime Aerospace Exhibition 2019 bakal menemui anda pada 26 hingga 30 Mac 2019 ini. Jangan lepaskan peluang dan datang beramai-ramai ke 519 untuk melihat lebih dekat aktiviti menarik dari Maritim Malaysia. Sekian saja paparan rangkuman berita kali ini dan jangan lupa untuk terus bersama kami bagi mengikuti perkembangan semasa Maritim Malaysia. Dan jangan lupa untuk like, follow dan share Facebook kami. Saya Hazrina Zuraidin. Jumpa kami di 5. Salam hormat.